Samsudin. Eh, Bang Samsudin. Lagi ngapain? Ini lagi ngecek padi. Apa? Ngecek padi apa lagi nyari seka mentah? Bisa aja. Sekalian, Bang. Keren banget ya tempatnya. Iya dong. Oke. Udaranya sejuk banget. Aduh, kita di hamparan padi. Padi. Ini salah, satu ini, Bang, pendukung aglonema. Jadi padi ini kan buat makan kita tuh. Nasinya, berasnya. Nah, apa namanya? Kulitnya bisa untuk media aglonema. Keren banget kan? Iya. Ntar kita nyari yuk. Iya, pulang. Bawa. Oke, kasih tau dong kita lagi ada di mana? Di Sukoharjo, Jawa Tengah, tempatnya Om Rimawan Vlog. Widih, salah satu YouTuber aglonema ternama. Betul. Kalau kata orang bilang udah punya nama nih orang nih. Kalau kata orang Betawi. Oke, sebelumnya kita mampir ke siapa? Om Andi ya? Iya, semi aglo. Semi aglo, bukan semi aglo. Nah, kenapa urutannya semi aglo lalu Rimawan? Karena kita ngikutin track ya, Bang ya? Iya, betul. Ngikutin track, nanti kita ada 3 deh yang kita mau datang ini. Om Andi, semi aglo ya, Rimawan Vlog dan Om Ade Arizona. Iya. Jadi sesuai track berarti kita finish di Om Ade. Om Ade. Om Ade Arizona, iya. Habis itu kita mau holiday. Emang ada beberapa nusri datengin dong. Iya. Aduh, waktunya terbatas banget ini. Kita cuma ini udah mepet banget ya. 4 hari ya. Oke, ini hari kedua kita tur Jawa Tengah ya. Oke. Jadi kita mau ke Rimawan Vlog. Kita mau lihat koleksinya, silaturahmi, terus katanya dia punya racikan-racikan juga. Punya rahasia ya, ntar tanya aja langsung ya. Setiap nursery kan biasa punya ini sendiri-sendiri, Bang. Betul. Apa namanya, racikan-racikan. Kita mau belajar juga di situ. Oke. Oke, teman-teman, sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Dengan cara apa, Pak Kelvin? Di komen, di like, dan di subscribe. Satu lagi, follow juga Instagram saya, samsudin1112.90. Biar kita makin deket lagi. Yeah. Oke, Bang Kelvin. Yuk. Mau nyari sekam dulu apa ke rumah Om Rimawan? Om Rimawan dulu dong. Kita, dingin ya. Keren banget, udaranya segar. Yuk. Yuk. Mana nih rumahnya Om Rimawan? Katanya deket padi nih, deket ladang padi. Weh, sini weh. Walah. Ada Iron Man. Yes. Pokoknya saya itu tadi dari sini tuh nunggu seseorang karena mau kedatangan tamu agung. Waduh. Ini tuh Om Samsudin tuh YouTuber spektakuler, bombastis, fantastis, pokoknya senior saya. Kalau awal-awal saya tuh nontonnya siapa? Om Samsudin. Waduh. Bisa aja nih karena ada orangnya aja nih begini nih. Enggak, benar. Gimana tadi perjalanannya? Sempat naik helikopter? Enggak. Itu oh, keren banget perjalanannya. Terus juga tadi di depan itu ada sawah ya. Pantesan sawah siapa itu? Bukan punya saya. Pantesan ini aglonemanya banyak. Kok karena bisa? Karena apa, sekamentanya tinggal ngambil. Oh, iya, lah. Orang panen sekamentanya buat saya. Tinggal ambil. Iya di Jakarta lumayan harganya. Tenang, di perumahan ini masih banyak kosong. Jadi Om Samsudin tinggal pilih nanti. Beli di sini aja. Iya. Terus saya susah liputannya. Oh iya. Naik helikopter. Maksudnya liputan di sini terus ya? Iya. Liputan di sini terus. Oke. Keren banget teman-teman, kita akhirnya ketemu Om Rimawan atau Rimawan Vlog. Terima kasih. Ini adalah apa, kita pertama ketemu. Pertama. Apa sih ngomongnya? Pertemuan pertama. Tapi udah kayak orang kenal udah lama. Orangnya asik banget teman-teman, aslinya nih. Saya biasa lihat ekspresinya tuh kalau di YouTube selalu ceria. Ternyata, wah, emang orangnya ceria. Luar biasa. Yaudah yuk kita lihat di dalamnya ada apa aja. Siap. Ya. Boleh. Ayo, kita ikutin. Jangan kaget, aglonemanya biasa-biasa saja. Oke, Om Rimawan. Oke juga Om Samsudin. Kita sudah di apa namanya, di nurserinya atau di kandangnya. Kandangnya luas sekali. Bukan main. Saking sempitnya. Ini itu sebenarnya garasi mobil saya. Wah. Dan mobil saya itu di sana tuh. Oh, masih ada mobilnya. Kirain apa, ini garasi mobil dijadiin pohon, mobilnya dijual. Mobilnya di sana. Bagus deh kalau mobilnya masih ada. Iya. Oke, Om Rimawan, saya mau nanya dulu nih ya. Terjun di dunia aglonema itu sudah lama atau baru? Dan terus asal-muasalnya gimana bisa cinta aglonema? Baru sebentar, jujur aja baru sebentar. Makanya saya tuh kalau ada yang ngomong, wah ini Mas Rimawan suhu, master, temperatur, udara. Itu saya terlalu berlebihan karena memang saya
terjunnya baru. Mm-hmm. Pokoknya kalau bisa dihitung tuh, kalau saya itu kan resign itu tahun 2017. Ya, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ya. Sekitar resign kerja. Resign kerja, terus mulai usaha beberapa usaha. Sampai pandemi itu kan agak sedikit stres ya. Mm-hmm. Kemudian aktif lagi ke tanaman. Okay. Sebenarnya udah kenal lama juga aglonema, tapi belum terlalu se-booming itu. Mm. Akhirnya semakin menekuni. Mm. Terus ya itu tadi. Beli tanaman satu, dua. Nah, kok mati? Beli suksom satu. 350.000, saya masih ingat tuh. Suksom, iya. Saya rawat satu minggu, mati. Akhirnya beli 10. Beli 10, saya rawat, saya tanya-tanya, saya lihat-lihat di YouTube, kemudian baca-baca buku literasi, kita coba. Ya, itu tadi. Intinya cuma proses belajar dan saya mencoba mendokumentasikan. Wih, keren kan banget. Itu. Dari waktu ke waktu. Yang susah itu belajarnya. Kita mau cari tahunya itu yang susah. Oke. Tapi waktu sebelum pandemi udah punya aglonema atau belum? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu ada aglonema tapi murah meriah ya. Snow White gitu. Oke. Okay. Apa? Kayak lipstick, Siam Aurora gitu yang belum berani yang besar-besar ya. Tapi akhirnya ketika beberapa bisnis sudah mulai kayak gini goyang gitu kan. Terus beberapa, wah uang ini harus diinvestasikan ini. Oke. Okay. Basic saya jurnalis. Jurnalis. 10 tahun di jurnalis media nasional lah. Uh-uh. Gitu. Kemudian saya cari tahu. Aglonema ini jangan-jangan cuma tren sesaat. Uh-uh. Kata orang kan seperti itu. Kalau orang bilang nama keren itu manke-mane gitu kan. Oke. Okay. Cuman sesaat, nanti setelah itu trennya turun, nggak laku lagi gitu kan. Ternyata enggak. Banyak senior-senior yang membudidayakan aglonema jadi petani, akhirnya bisa beli rumah, bisa untuk kehidupan dan sebagainya. Makanya awalnya emang saya cuma mau jadi petani aja awalnya. Widih. Tetapi lambat laun setelah saya coba uji coba, terus ada yang minta divideoin viral dan YouTube-nya berkembang dengan lumayan ya, agak pesat gitu. Beralih ke toko ya kan, melayani pupuk, obat, media tanam yang saya pakai. Wih. Jadi bisnis baru. Itu karyawan saya di sana. Oke. Ada beberapa karyawan. Nanti kita lihat ya. Oh, sana ya. Nanti aja nanti. Katanya juga Om Rimawan orang ini seniman. Basicnya dulu apa emang? Cerita itu apaan? SMA. Saya jurusan teater. Widi. Di SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia SMKI di Yogyakarta. Jogja. Satu angkatan sama artis ternama. Bidang siapa nasib, ya? Apa? Mae Soimah. Soimah. Jadi satu angkatan. Beliau ini di Karawitan, saya di jurusan teaternya. Beda nasib. Nasibnya. Ini juga kan terkenal juga. Semoga. Beda jalur aja. Tapi nanti nggak tahu Mae masih ingat saya apa enggak. Mae Soimah ya. Karena sudah tenar di televisi sering. Gitu. Terus? Teater, kemudian saya kuliahnya itu jurusan psikologi. Waduh. Jadi sarjananya itu sarjana psikologi. Wah. Makanya kalau tanaman sakit itu cuma saya ajak ngobrol. Oh iya. Nah, ya. Halo, sehat ya? Iya. Sehat. Luar biasa nih. Berarti saya bisa dibaca dong. Bisa diterawang. Di orang. Ini rezeki tahun ini banyak sekali ini. Waduh. Karena banyak sekali yang endorse. Ya. Coba panggilan. Panggilan Nusri. Maksudnya. Sebenarnya ya itu juga ya. Pandemi membawa berkah juga sih buat sebagian orang ya. Dan gini, terutama di tanaman. Saya juga dari subscriber saya itu, penonton-penonton saya itu ada yang bilang, "Mas, setelah melihat tayangan saya terinspirasi, dia membuat media tanamnya dijual. Jadi berkah juga." Oke. Gitu. Jadi kemudian dia merawat tanamannya jadi sehat, bisa dijual. Oke. Awalnya enggak ada duit karena di PHK karena pandemi, akhirnya bisa hidup dari aglonema. Oke. Jadi ayo, menanam aglonema. Mengajak saya. Iya, ayo. Kalau mau lihat tutorial ya, buka aja vlognya. Rimawan Vlog. Tapi banyak juga sih. Banyak ada teman-teman kita yang lain. Kan bisa jadi, kita tuh kadang-kadang kan nggak bisa nelen mentah-mentah. Kita ambil, dari sini ini yang bisa kita ambil. Dari yang ini kita ambil dari yang ini. Nanti kita combine gitu. Mana yang paling cocok. Bener. Karena saya udah keliling nih. Mungkin udah keliling ke semua suhu ya. Itu satu pun nggak ada takaran yang pas. Ya, pas. Intinya apa ya, semua punya racikan masing-masing. Dan intinya harus rajin juga ya. Oke. Tapi ini saya adalah basicnya penghobi, jadi kalau misalnya cara saya diterapkan bagi petani agak tekor ya. Obat-obatan yang saya pakai, kemudian cara saya, tapi sebenarnya bisa di skip, diganti yang semurah mungkin.
Dan yang jelas ini saya memakai atapnya ini nggak dihujan-hujankan kayak Om Samsudin. Om Samsudin kan tanamannya dihujan-hujankan. Iya. Saya nggak berani. Saya mungkin udah sebulan kali nggak nyiram. Nggak disiram. Sebulan di rumah, di rumah. Ini saya kan ke Jawa kurang lebih 5 hari. Udah tinggal aja. Tinggal aja udah. Keren. Saya nggak berani. Kan beda ident masing-masing. Iya. Oke. Ya udah teman-teman, kita mau lihat sedikit-sedikit boleh ya? Sedikit-sedikit boleh. Tapi nah, koleksinya ada di koleksinya sini. Itu nggak terlalu bagus. Saya ya, nggak apa-apa, saya cuma itu. Cuma lihat-lihat aja. Atau nanti ada apa tips-tips ya? Ya, boleh. Oke, ayo teman-teman. Oke, Mas Rimawan, kita mau lihat koleksiannya ya. Boleh. Waduh, ini minionnya banyak banget nih. Oke, dan ini kayaknya udah rawatan lama nih teman-teman. Karena dulu waktu dari Pak Greg langsung, itu ada... ada kesalahan, penyemprotan apa gitu ya, sehingga daunnya pada keriting. Wah, ini mah udah daun baru ya, udah daun baru semua dan warnanya juga keluar. Oke, cakep banget. Ini ada apa ini? Ini Mahaseti. Kayaknya udah OTW nih. Lihat teman-teman deh. OTW Mahadewi ya. Oke, kita pegang nih karena batangnya udah panjang, takut patah. Keren banget nih. Malah ini udah ini kali ya? Ya. Kayak katanya sih, saya kan nggak terlalu apa ya. Ini udah putih. Berani ya kalau ngomong itu nanti Mahadewi gitu ya. Tapi katanya kalau ini udah merah, pink-pink udah mulai keluar. Mulai Mahadewi gitu. Oke. Lumayan sih. Siap. Gitu. Oke. Om Rimawan, dari apa namanya koleksi yang ada di sini, ini apa? Yang ada apa lagi? Yang jelas ini, misalnya Goliath. Goliath ini dulu saya kena spot merah. Kita angkat ya, boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Spot merah tinggal menyisakan... dua pucuk ini. Dua. Waduh, ini benar kecil. Ini. Iya, benar. Tapi ini baru ya. Akhirnya tumbuh, saya rawat menggunakan metode saya yang kemarin itu, tapi juga belajar dari semuanya ya. Artinya apa yang saya lakukan itu juga dari ilmu senior-senior YouTuber, kemudian teman-teman dari FB, kemudian dari literasi semua. Buku. Kemudian saya uji coba dan saya dokumentasikan dari waktu ke waktu. Okay. Nah, ini tumbuh. Jadi ini korban sakit dulu. Korban sakit sisa dua. Spoh merah tinggal sisa dua daun. Ini nggak sempat, aduh, putus asa karena ini kan belinya dulu mahal juga. Iya, iya tahu dulu sendiri ya. Ini, aduh. Apalagi sekarang. Aduh, satu daun 1 juta. Iya, sekitar aduh. Itu ya. Makanya ini paling disayang-sayang juga ini kalau lihat. Bagi-bagi dong tips perawatannya gimana di sini? Perawatannya contoh tidak dari jauh apa? Beda, misalnya dari apa yang lagi dirawat di sini apa contohnya? Esmeralda kemarin. Boleh kita angkat? Ya, kenapa ya? Supaya tambah anakan itu saya potong atau culik induk. Oh. Setelah diculik induk, ya itu muncul. Nah, ada ramuannya nggak? Ya ramuannya culik induk, medianya media tanam yang saya apa ramu 7 bahan sudah difermentasi. Oh, pakai kan, media itu. Ini media nih. Fermentasi ini memiliki fungsi untuk mengubah unsur sehingga nutrisi-nutrisi yang ada di media tanam itu mudah terserap oleh tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, minim patogen karena semua patogennya dimatikan. Lalu full nutrisi jelas karena sudah ada itu. Tinggal komposisinya poros, aerasinya bagus, pH mendekati netral, makanya dikasih kapur dolomit. Waduh. Itu. Sadis. Berdasarkan literasi ya. Jadi ini racikan sendiri media tanamnya? Racikan sendiri. Yang tadi Om Rimawan cerita, kan di-share di YouTube ya. Banyak teman-teman yang ngikutin, bahkan bisa dijual sama teman-teman. Jadi keren. Dijual. Dan saya fermentasi itu menggunakan produk dari RG37. Itu juga ketemunya nggak sengaja. Jadi saya minta tolong sama maksudnya? Temen. Jadi gini, fermentasi. Awalnya kan saya fermentasinya pakai, biasanya pakai E4. E4 itu kan butuh waktu 1 bulan. Terus, wah kalau 1 bulan tuh saya, butuh waktu lama gitu. Saya butuhnya cepet. Oh ada, kayaknya ramuan ini coba dicoba dulu, sudah dibikinin gitu. Boleh, ada barangnya teman-teman. Nah ini. Sebentar ya, Pak Kamera ya. Maaf Bang Elvin. Maaf Mas, itu kayaknya ada medianya yang udah jadi deh. Oh iya, ini. Nah. Boleh. Oke, maaf bisa dipegang ini ya. Yep. Jadi ada beberapa kan teman-teman kita yang waktunya itu apa terbatas ya? Terbatas. Ini udah dijual belum? Udah dijual. Oh ini namanya apa ini? Ada namanya nggak sih? Media tanam premium Aglonema, Kirena Nursery. Wih, ini ada nama nurserinya ya? Kirena. Ada artinya nggak sih? Kirena itu bahasa Jepang artinya cantik. Nama anak pertama saya kan Kirena. Ya, anak kedua, anak ketiganya nanti bisnis yang lain lagi. Bisnis yang lain. Coba deh, difokusin deh Kakak Kelvin deh. Nih.
Ini udah dijual buat umum. Dijual 1 kilonya 20.000, tapi sebenarnya teman-teman bisa bikin sendiri di episode 78 atau di episode 173. Oh, ada episodenya tuh. Ya, jadi saya bikin tutorialnya. Ya. Kalau pengen ngirit bikin sendiri. Kalau mau ngirit bikin sendiri, kalau waktunya sibuk ya bisa beli aja. Beli. Tuh, keren kan? Resepnya dikasih. Nambah cuan. Enggak, rata-rata orang kan aduh resep gua terketahuan. Ini resepnya dikasih, ya kan? Iya. Keren, bahkan bisa buat usaha teman-teman yang lain. Betul. Nah, terus ini tadi biar nggak makan waktu, fermentasinya pakai apa? Pakai Neoaktif RG37. Boleh, maaf bisa tukeran ya? Iya. Yeah. Ini berapa kilo? Ini 4 kilo. Oke, harga nanya aja kalau mau ntar ya. Oke, ini nih. Neoaktif. Coba bisa difokusin. RG37. Itu fermentasinya 3 hari jadi. 3 hari? Iya, 3 harian. Waduh. Ya, 3 hari ribet. Sampai 1 minggu lah. Nggak ribet prosesnya? Nggak ribet, tinggal siram aja ya? Campur dengan air, kalau untuk media tanam itu 10 ml per 1 liter air, semprot aja, ditutup semalaman, terus dibuka, nanti hari ketiga sudah. Nggak usah ribet, udah ada cara pakainya. Oke. Jadi nggak perlu dikasih molase dan sebagainya. Keren. 3 sampai seminggu, 3 hari sampai seminggu ya. Ini ada iniannya juga nih, ada YouTube Rima One Flow. Iya. Ini jadi, kita bukan promosi ya, maksudnya mau sharing aja. Kalau teman-teman mau yang cara singkat, kebetulan Om Rimawan udah nyiapin gitu. Yeah. Tapi saya silakan sih bikin sendiri aja lebih ngirit. Bisa bikinnya pakai apa? Pakai M4 boleh. Maaf nitip. Yeah. Oke, kita lihat lagi ada cerita apa lagi di sini. Kita lihat ada apa lagi. Oh, sebentar deh, saya mau ngambil ini deh. Aduh, ini motifnya keren banget. Pink sunset warnanya. Warnanya keren banget kan? Tuh. Oke. Ngejreng ya? Ngejreng. Udah jadi. Oke. Terus ada apa nih Om yang biasa kasus-kasus ditemuin, kasus yang sering ditemuin para pemula tuh biasanya ya? Ya, biasanya ngalamin patah pinggang. Patah pinggang. Nah, solusinya patah pinggang. Gimana? Ini cakep ini banget. Sweet Dream kan ya? Katanya ganti nama. Bukan, ini Sweet Dream. Sweet Dream, tetapi... Tapi kalau yang saya selama review, namanya udah Sari apa? Sari Ayu. Bukan merek kosmetik kan? Bukan. Sari Ayu, sensor. Iya. Tapi ini pernah patah pinggang. Ini korban sakit juga nih? Korban sakit. Oke. Lalu, jadi waktu baru beli gitu kejadiannya apa gimana? Musim hujan. Biasanya kan kalau pergantian musim, terlambat mengganti media tanam itu kan kalau saya selalu sebaiknya diganti 6 bulan sekali. Oh, sebaiknya ya. Kemudian komposisinya dibedakan untuk musim hujan dan musim kemarau. Tetapi kalau media tanam saya ini memang saya komposisi untuk musim hujan bisa dipakai untuk musim kemarau juga. Oh, enak dong, nggak ribet. Ya. Cuman kalau dipakai musim kemarau itu kan media yang bahannya untuk mengikat air kan sedikit. Jadi penyiramannya intensitasnya lebih tinggi kalau di musim kemarau. Ini waktu patah pinggang penanganannya gimana? Penanganannya dibersihkan lukanya. Dikorek-korek pakai pisau. Pokoknya yang potensi spot, potensi busuk. Dihilangin? Kemudian karena sudah sakit parah sekali, akhirnya saya cuci dengan sabun cuci piring. Ya kan? Sabun cuci piring, kemudian dibilas. Bilas sampai bersih. Habis itu yang paling penting adalah prosesi perendaman. Nah, perendaman ini direndam ke vitamin B1 sama bakterisida, fungisida. Bekas lukanya? Iya, di lukanya itu direndam. Okay. Yang cukup lama. Kalau saya sekarang semalam, 2 malam. Jadi nanti kalau misalnya pembersihannya nggak tuntas, ada yang lonyot, nah ini berarti pembersihannya kurang tuntas nih, dibersihin lagi sampai benar-benar seger. Nah, hari ketiga sudah bisa ditanam. Dan kemungkinan selamatnya tinggi. Oke. Kan kalau patah pinggang itu terbagi dua. Ini atasnya atau bawahnya? Terbagi dua. Yang satu udah kayaknya bawahnya nggak selamat ya. Oh, bawahnya nggak selamat. Sudah apa? Udah parah. Parah banget. Udah parah. Menyisakan yang pucuknya masih bisa selamat. Masih rezeki. Dan dia keren banget warnanya sekarang. Ini kayaknya belum direpotting deh. Maksudnya udah waktunya ganti pot. Akarnya. Jadi belum sempat diganti ini repotting baru bertahap. Akarnya gondrong. Oke. Dibuka sibuk aja. Ya Om ya, sampai nggak sempat repotting. Iya. Coba. Aduh. Bisa nggak ya diangkat? Oh. Kayaknya udah ini Om nyangkut udah biarin. Nyangkut ya? Soalnya ini ya. Dia ngunci nih. Bisa ngunci di situ. Lihat deh, teman-teman. Ngunci. Akarnya di situ. Kalau kita tarik paksa, patah malah. Patah. Karena lubangnya ini tuh, akar udah panjang. Keren, yaudah. Keren ini lagi. Pot favorit ini. Buatan Greenleaf. Lubangnya banyak. Oh iya. Jadi nggak perlu bolong-bolongin lagi kita. Oke. Gitu. Ini juga, aduh lotus kok warna bisa sampai kayak gini ya. aduh. Tuh teman-teman warnanya. Oh memang
potnya kecil-kecil banget ya. Kalau saya udah saya ganti pot Yogurt 13 nih. Karena memang ini kayak gelas iya. Gelas apa tuh yang buat kita beli kopi. Prinsip saya tidak ingin bikin kerja keras akar ya. Akarnya biar dia tidak, kalau biasanya potnya terlalu besar, dia mengalami kelembaban yang tinggi, kemungkinan terkena penyakit selang penyakit itu tinggi. Oh, jadi gitu. Potnya harus disesuaikan dengan akar. Kemudian biar nanti dia fokus untuk menumbuhkan daun dan sebagainya. Oke. Okay. Gitu. Ini juga kayaknya udah siap ini, repotting ini kan? Semua tuh repotting semua harus ditoputing nih. Iya. Dada yang 8 bulan. Okay. Tuh bunda-bunda, jangan pakai pot gede, bisa kan bunda-bunda. Emang sengaja gede biar cepet gede, biar cepet beranak. Oke. Tapi emang ada sih yang kayak gitu, tapi buat agel kayak lipstick, Snow White, dia mau Tuna Carmen, Nah itu bisa itu. Yang benar-benar udah bandel udah itu mah. Bahkan Pride of Sumatra itu saya pernah lihat pakai tanah itu bisa bagus. Iya, dia udah bisa itu bagus. udah agel senior lah itu. Oke, okay. Ada apa lagi nih? Ini ada molek. Ini loh, lagi jarang loh ini. Katanya jarang ya? Iya. Saya nggak terlalu molek. Tuh molek, warnanya udah keluar lagi. Cek ini. Dan ini tidak dijual. Tapi kalau mau mau membeli silakan dengan harga 1 miliar. Siapa yang mau beli? Pasti yang komen ini teman pasti dah. Masa gua kan cek harga. Aduh. Ya, pokoknya udah gatel kalau saya suruh cek harga semuanya mau kemana juga. Keren banget. Terus ada apa lagi nih? Ini apa nih? Baby apa? Nah, ini uji coba saya. Nanti sebentar lagi tayang nih. Sebentar lagi tayang. Yang mana? Ada yang propagasi pakai air, kemudian saya coba untuk pakai media tanam yang baru. Okay. Tiga bahan. Ini yang kecil-kecil, makanya ada yang sakit-sakit. Nah, ini yang heng-heng yang udah saya pisah tuh. Jadi saya memang tidak membeda-bedakan ya. Mau heng-heng, mau yang bikroy, mau yang murah. Saya pengen saya rawat, bisa rawat semuanya. Tapi memang kalau dari sisi bisnis, dari sisi bisnis itu memang harus dipilih yang aglonema rare yang harga mahal, setelah kita mampu merawat, nah itu nanti bisa jadi penghasilan yang tinggi. Oke, ini saya mau nanya, ini kan abis motong ini apa edinya? Ada nih. Oh iya, apa itu? Apa? Oh, Dut Anjamani. Ih, rapi banget loh, pakai diketik komputer juga loh ini, pakai stiker. Sumpah. Iya, itu untuk tahu, rapi. Oh ini potongnya kapan, terus anu. Karena pengalaman tuh beberapa kali, aduh ini ID-nya apa, kemudian potong kapan, kan untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi di Riman Vlog. Oke, ini pakai apa ini? Penutup lukanya pakai salep kambium. Nah, ini ada produknya? Ada. Waduh, semuanya ada di sini. Aduh. Tapi teman-teman bisa kok pakai betadine, pakai antrakol, boleh. Salep kambium. Bahkan ada yang pakai lem Korea ya. Nah, ini salep kambium. Ini salep kambium. Kuning gini warnanya? Ijo. Ini? Ijo ini. Tapi mungkin menguning ya. Oke, mungkin terkena getah ya. Aslinya ijo. Praktis. Ini praktis. Bentuk cair apa sih? Cair. Apa pasta? Kental gitu, terus nanti kalau nempel itu dia kayak karet. Ini siap pakai? Siap pakai. Nggak usah ribet dong, nggak usah dicampur-campur air atau gimana. Udah gitu kadang-kadang kalau yang bubuk itu kan nyimpen agak susah. Ya. Ini tinggal buka. Ini tinggal buka. Ya. Nih, coba deh difokusin deh. Oke. Ini kalau mau beli gimana? WA aja ya? Atau ada di bisa. Shopee? Shopee Kirlan Nursi. Kepoin aja deh, apa YouTube-nya Rimawan Vlog. Banyak juga yang udah jadi agen. Oh gitu. Agen-agennya. Om, kalau ada beberapa teman yang pakai lem, itu gimana kalau menurut pandangan dari Om Rimawan? Gini, kalau lem, saya kan lem apa power ya? Lem Korea ya. Atau lem apa itu ya? Alteco. Masing-masing pembudidaya itu memiliki cara untuk budidaya ya. Saya menghargai itu. Bahkan ada yang pakai semen juga bisa. Oh, aku baru dengar. Kalau ini nggak mempan, saya pakaiin semen. Oh, bisa? Bisa. Tapi saya pribadi karena memang sayang tanaman, hobi, saya nggak ingin menyakiti tanaman, mungkin salep yang sesuai peruntukannya yang lebih tepat. Oh gitu. Dan ini salah satu promosi, ya kan? Ya. Sekalian sharing. Kalau sekali lagi mau yang simpel-simpel udah ya. Ada di sini. Salep kambium. Salep kambium. Ya. Kambium ini jadi RJ37 ini ada merek dari teman saya, kerjasama dengan Riman Vlog, dan saya sebagai distributor utamanya gitu. Jadi kalau ada yang mau jadi agen, lewatnya ke saya. Oke, tadi kan udah ada yang buat fermentasi, ada media jadi, ini yang buat nutup luka. Ada apa lagi sih? Boleh diambil sah, kita bahas dulu sedikit aja. Nih yang paling. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi nyari, boleh deh sekalian aja ya, ya Om ya. Iya. Boleh. Saya bantu pegang. Bakterisida, fungisida. Ini saya taruh dulu ya. Iya.
Saya taruh dulu, saya bantu pegang. Bakterisida, fungisida, RC37 plus hormon. Ini buat apa? Cara pakainya gimana? Untuk perawatan, untuk mengatasi penyakit keserangan bakteri dan jamur, atau untuk repotting dan sebagainya. Cara pakainya ditaruh tetes ke spray. Air. Yang buat spray itu? Iya, spray. Bisa. Berapa tetes? 3-7 tetes per 500 ml. Tinggal di spray aja, se. Di spray. Oke, lalu ada apa? Ada ini. Ini yang paling laris. Ini kayak salep, Bang. Salep. Salep penumbuh akar, hormon perangsang tunas. Hormon perangsang akar, bukan tunas. Tunasnya masih diuji coba. Oke. Ini saya taruh dulu ya, yang ini. Nah, kalau ini memang di video-video saya selalu saya buktikan. Ini jadi bentuknya salep emang? Salep. Jadi dia nempel kuat di batang, nggak akan luntur, benar-benar nempel kuat. Udah, dapat pakai kamera. Oh, gitu. Nempel. Jadi kita potong itu maksudnya tanpa akar? Tanpa akar. Potong pucuk misalnya, atau culik induk ya. Atau cacah? Cacah, cacah dua ruas, satu ruas. Ya, bisa? Diules. Ini. Ada video saya kok. Oke, di episode kemarin tuh tentang. Nah, kalau udah pakai ini kan fungsinya perangsang akar. Kalau kita udah olesin tuh ke batang, apakah masih perlu menggunakan yang penutup luka? Sebenarnya ini sudah ada fungisida, tetapi kalau saya tetap saya kasih salep kambium. Oh, tetap ya. Tetap. Terus diolesin ini baru. Iya. Oke. Misalnya nggak dikasih pun, cuman ini aja itu bisa, apalagi media tanamnya sudah minim patogen. Oke. Jadi kalau nggak bawa akar, tinggal diolesin aja nih teman-teman. Iya. Oke. Keren banget. Terus ada apa lagi? Vitamin B1, RC37. Oh, kalau ini mah udah tahu semua lah. Lakona. Namanya Lakona karena artinya penyembuh. Lakona. Dari nama apa Lakona itu? Lakona itu bahasa Sanskerta apa ya? Jawa. Tapi saya coba tanya Google ya. Google. Oke. Dia penyembuh artinya. Tapi memang spesifikasinya untuk menyembuhkan. Yang contohnya pohon lagi kenapa? Baru layu, habis diripoting itu nanti disemprot seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Itu pakai spray. Ya, spray. Seminggu dua kali. Kemudian untuk repotting. Dia selain, bedanya sama vitamin B1 yang lain itu ada asam aminonya. Asam amino itu bagus banget untuk tanaman. Kalau pohon baru datang boleh nggak? Iya, bagus itu. Maksudnya kita kan baru beli paket nih. Paket baru sampai. Katanya kan harus direndam. Direndam. B1. Oke, tapi ini dicampur bakterisida, fungisida, RC37. Oke. Direndam semalaman, bagus lagi. Mungkin teman-teman kalau enak nih, kalau yang udah ada ini baru vlognya, apa-apa kan tinggal Om Rimawan. Ya. Karena ada penanggung jawabnya. Kalau kita beli merek yang gak ada penanggung jawabnya kan, udah gak ada tempat untuk mengadu. Betul. Ini masih ada dua nih. Ini apa nih? Pupuk organik cair plus. Ini organik. Jadi bikinan RC37. Oke, biar subur ya. Iya. Nutrisi lah ya, jatuhnya ya. Nutrisi, pupuk daun. Oh, pupuk daun. Nitrogennya tinggi, jadi spray juga untuk pemakaian. Bisa spray, bisa di ke media tanamnya. Oh, bisa langsung siram. Disiram gitu, boleh. Hmm. Boleh dispray, boleh disiram. Ini pemakaiannya seminggu sekali atau sebulan sekali? Ini gizinya tinggi sekali sih. Gizinya. Jadi sesuai penjadwalan. Jadi misalnya kalau saya kan selang-seling ya. Nanti kadang saat ini pestisida, nanti berikutnya berikutnya baru dikasih POC, berikutnya lagi diselingin lagi air kosongan aja, ada jadwalannya. Oke. Jadi ini semua udah diterapin ke sini ya, Om? Sudah diterapin. Oke. Ada merek-merek yang lain juga sih sebenarnya. Cuman ini yang versi RC37 ya. Ini pupuk cair, sama juga nih. Nah, ini organik, ini enggak. Ini harganya lebih murah, tapi juga bagus sih. Kalau yang suka organik POC tadi. Karena ada yang suka, wah saya mau yang organik semua, bukan yang kimiawi ya. Oh iya. Ini berapa pemakaian? Sebulan apa dua minggu? Biasanya. Saya itu kadang lupa ya. Nih, pemakaian 1-2 kali seminggu bisa. Oke. Sesuai di kemasan ya. Karena kalau saya penjadwalannya itu kadang saya selang-seling sih. Kalau nggak ini, terus nanti ini. Supaya biar biar makin itu. Oke, pantesan pada subur ya. Punya pupuk sendiri teman-teman. Ini rinjalan nih, ayo yang mau, ayo di sel. 1 miliar. di sel, ayo. Pantesan subur, tinggal apa? Tinggal pupuknya udah lengkap banget. Ini juga nih, aduh, pink sunset lagi nih. Aduh, teman-teman, pink sunset. Nah, oke. Itu rajin berbunga itu, makanya daunnya mengecil. Saya boleh nanya nggak, Om, pengalaman bunga nih? Saya kemarin punya pink sunset, bunganya saya potek, masih muda ya. Terus kan daunnya itu kayak busuk layu. Ternyata dia nyebar ke batang. Sebaiknya penanganan bunga itu gimana sih? Biar aja sampai tua atau gimana? Ya gini, kalau misalnya memang pengen mencoba untuk dilakukan persilangan atau nanti apa ya, penyerbukan ya, nanti bisa menjadi biji, terus bijinya ditanam, nggak apa-apa, diterus. Enggak, saya mau buang aja, katanya kalau kan makan dibuang, nutrisi. Iya, makan nutrisi. Penanganannya biar nggak busuk ke pohon gimana? Langsung dipotong, potongannya dikasih itu tadi. Bisa
salep kambium, oh, bisa betadine, bisa antrakol. Kalau enggak ya itu kalau misalnya didemin aja, pontek aja. Habis itu kalau udah sering dilakukan perawatan kan disemprot pestisida. Jadi kan kemungkinan untuk terserang itu kecil. Oke oke. Gitu. Saya masih potek aja pakai kuku, cetek gitu. Oke oke. Siap. Oke, ada apa lagi nih di sini? Hah? Di mungkin di sini nih ada apa? Yang ada historinya. Kalau molek aman-aman aja nih dari pertama. Aman-aman, biasa-biasa. Okay. Nah, yang rajin beranak itu ini, hot lady. Hot lady, rajin beranak. Kalau ini apa, gendis? Ada tulisan nggak sih? Ada. Kalau nggak gendis, lengganis ya? Gendis, oh, gendis ya? Oh, gendis ini ya? Gendis. Iya, ini gendis ada gendis. Mana ya? Oke. Okay. Tapi di sini... Belum di-reporting ya? Belum, nih tinggal di gendis nih. Tapi ya, di sini minion yang paling banyak, teman-teman. Wow, keren banget. Oke, okay, yuk kita lihat ada apa lagi. Oke, okay, Om Rimawan. Yes. Di belakang ada suara kayak packing, kan? Iya, seret-seret. Lagi making apa? Aglonema atau apa sih? Iya, itu. Kita lihat. Ada beberapa okay, anak buah saya. Wih, Ayawan, udah punya anak buah, keren banget. Loh, ini ada orang Jepang loh, orang Korea loh. Masa? Wih. Tadi. Agak gelap ya. Misi, Mas. Ini namanya Oka. Wah, Oka, Oka Bento. Waduh, misi baru packing. Sadis. Ini packing RC37, ada pupuk, ada obat. Hari ini karena 11-11 ya, jadi banyak sekali packingannya, lebih sibuk. Ini udah masuk apa aja? Marketplace-nya apa aja? Ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Semua? Okay. WA bisa, lewat WA. WA bisa? Ya. Ada admin? Adminnya ini. Ada WA admin maksudnya? Ya. Kita mau boleh masuk? Boleh lah. Ayo, ayo. Mas kamera, mas silahkan. Silahkan. Wow, ini gede banget gini aja teman-teman. Oke, ini apa ini? Ruang ini, apa? Ini ruang ayo, gudang. Kita boleh masuk PC, Mas. Ini adminnya, jadi nanti kalau mau pesan ini langsung. Yang WA, by WA? Ya, by WA. Oh, ini stoknya teman-teman ini, nih. Ini teman-teman. Ini yang dikirim ke seluruh Indonesia, ini dia nih, orang di balik layarnya. Yeah. Oke. Okay. Terus, itu editor saya. Oke. Okay. Nih. Oh, ini editor apa? YouTube? YouTube. Sadis. Misi, Mas. Ini namanya Mas Panji Muslim. Wah, ini editor terbaik saya. Wis. Pantes kok apa namanya? di antara YouTuber yang lain ya termasuk saya juga, ini yang paling keren editannya. Ternyata ini orangnya nih. Aduh, Mas siapa? Kalau editannya Panji, jelek. Panji. Namanya siapa? Panji. Panji, manusia milenium. Ini Mas Panji Muslim baru bergabung edit-edit di sini. Jadi kalau ada kesalahan dari manvlog dimarahin dia ya. Oke. Okay. Yang kameramen siapa kalau lagi ini? Kalau nge-vlog kameranya? Kadang istri saya. Nanti dia tinggal ngedit, kadang waduh, dia juga bisa. Waduh, sadis. Kameranya. Istrinya juga disuruh jadi kameramen. Oke, oke. Okay, okay. Ya udah, keren deh. Ayo kita apa namanya? Kita lihat lagi ada apa lagi? Yuk. Iya. Ini mana? Karung-karung. Karung-karung. Karung-karung ada lumut, ada macam-macam. Untuk media tanamnya di sini ya, agak berantakan ya. Tapi artinya gini Om Samsudin, bahwa boleh ada di luar banyak aja, pilihan. Boleh? Ya. Huh? Ada banyak pilihan, apa ya, untuk sini? Di lini aglonema itu, di lini aglonema itu bisa menghasilkan uang gitu loh. Oke. Membuat media tanam, kemudian perlahan-lahan. Dulu saya packing sendiri sama istri. Waduh. Tapi sekarang karena sudah banyak sekali pesenannya, terima kasih buat para penonton yang selalu pesan di tempat saya. Sampai udah ada kantornya loh ini, office dan gudang. Keren banget. Amin. Jadi dari aglonema itu ternyata dari YouTube juga kita nggak cuma bisa jual jualan aglonema aja. Bisa jual yang lain juga. Ya, pupuk, obat, media tanam gitu kalau udah cocok. Gitu. Menambah pundi-pundi cuan dan bisa mempekerjakan orang lain. Orang keren. Memberi jadi memberi rezeki bagi orang lain. Keren juga. Banget. Nambah ini ya. Siap. Membantu negara juga dong. Membantu negara dan keluarga. Iya. Yeah. Yeah. Untuk pajaknya dan lain-lain ya kan. Cakep. Oke. Oke, okay, sip teman-teman. Oke, okay, Om Rimawan. Yap. Oke, okay, saya nih nggak bisa lama-lama nih karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih banyak nih. Saya terima kasih sekali sudah mau kalau bahasa Jawanya rawuh di sini gitu. Rawuh hadir di tempat ini kandang saya yang sempit dengan banyak keterbatasan dan saya tuh bingung. Mas Om Samsudin mau ke sini tuh mau liput apa di sini enggak ada apa-apa gitu kan. Saya bilang saya cuma mau silaturahmi. Kan salah satu YouTuber aglonema yang diperhitungkan juga. Aduh, terima kasih. Begitu
sayang banget kalau lagi ke sini tuh nggak mampir. Oh, iya. Ya. Akhirnya jadi kenal kan? Siap. Kapan-kapan gantian saya ke sana. Boleh, siap banget. Siap banget. Oke, ada yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman semua sebelum kita tutup? Iya, kalau saya sih... Buat pencinta Glonema atau apalah. Kadang saya memberi nasihat untuk diri saya sendiri. Jadi, antusiasme. Kalau kita memiliki antusiasme yang tinggi untuk sesuatu hal yang kita sukai, lambat laun akan bisa menghasilkan uang. Gitu sih. Membawa rezeki bagi kita sendiri dan banyak orang juga. Benar. Makanya setiap saya bikin konten itu kan membantu orang lain, ternyata bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang juga. Kemudian semua tidak melulu keuntungan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Bener banget, saya jangan nyangka bisa sampai kayak gini. Iya. Dan saya tetap silakan teman-teman kalau mau tanya jawab persoalan Aglonema dan perawatan ala Riman Vlog bisa di nomor saya 0813-5676-0248. Saya pasti jawab WA-nya. Okay. Itu nomor yang tadi kita catat apa beda? Beda. Kalau yang itu nanti admin tuh kalau mau beli. Oh, jadi saya itu WA admin ya? Iya. Kalau nanti yang apa? Yang nanti itu loh. Oke, yang ada di sini tadi. Oke. Okay. Sekali lagi, berapa nomornya? Nomornya untuk yang kalau saya konsultasi ya, 0813-5676-0248. Itu perawatan ala Riman Vlog. Oke. Okay. Nah, kalau mau belanja admin, saya lihat dulu. Admin yang tadi di dalam. Iya. Oke nih. Siapa tahu kenalan yang... nama adminnya tadi kan udah lihat tuh atau mau tanya-tanya. Namanya Om Heri itu. Om Heri. Sibuk depan komputer terus ya Om Heri ya. 0813-2545-4527. Oke, siap. Ya, nanti WA aja, langsung dilayani, fast respon. Mau beli apa? Oke. Udah? Sudah. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Kan saya yang tamu di sini. Iya, siap. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Untuk tempatnya, udah bisa mampir ke sini. Adem banget deh. Asik. Buat teman-teman juga nih, saya udah ngabulin ya. Saya udah main ke sini kan banyak yang request juga. Oh gitu. Datang dong salah satu ke rumah Om Rimawan salah satunya. Ini kita udah datang dan kita udah lihat lingkungannya, koleksiannya dan wow bisnisnya ternyata keren banget. Dari hobi loh bisa menghasilkan hobi. Dan bisa membantu atau mempekerjakan orang lain. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kalau kami berdua ada salah-salah kata, Mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam Aglonema.